Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anak semuanya kelas 1 yang insyaallah tetap bahagia, sehat walafiat sekeluarga ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Oke. Anak-anak semuanya, Pak Huzin masih di pelajaran tahfidz ya anak-anak ya. Kemarin kita sudah menghafalkan surat Al-Ma'un ya, surah Al-Ma'un. Kita baca sekali lalu kemudian nanti kita akan belajar tentang hadis ya, hadis tentang tawadhu atau rendah hati. Kita awali kita mengulang lagi surah Al-Ma'un dulu, setelah itu nanti kita lanjutkan hadisnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Shadaqallahul azim. Insyaallah sudah banyak yang store hafalan ya. Nah, tinggal beberapa yang belum store, segera store ya anak-anak ya. Oke, terima kasih barakallahu fikum. Kita lanjutkan kali ini tentang hadis ya. Yaitu hadis tentang rendah hati. Rendah hati atau dalam bahasa hadisnya disebut tawadhu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu. Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu. Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu. Artinya, dan tidak ada seseorang yang bersikap rendah hati karena Allah kecuali akan ditinggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kita ulang. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Ya, oke. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Pakai yang ini aja ya anak ya. Lillahi itu dibaca lillah, rafa'ahu Allahu dibaca rafa'ahu Allah. Jadi supaya gampang ya. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Artinya, dan tidak ada seseorang yang bersikap rendah hati karena Allah kecuali akan ditinggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, oke. Okay. Nah, ya nanti dihafalkan di buku paketnya halaman 33 ya. Jadi kalau kesulitan pakai ini boleh langsung pakai dengan tulisannya ya. Oke, anak-anakku semuanya sekali lagi. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidak ada seseorang yang bersikap rendah hati karena Allah kecuali akan ditinggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Oke, cukup ya anak-anak ya. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan semoga bermanfaat, diberkahi oleh Allah. Terima kasih ya, selamat menghafal. Semoga putra-putri kita, anak-anak kami menjadi anak-anak yang solih-solihah ya. Tetap semangat belajar, semangat ibadah. Insyaallah barokah dan diberikan ridho Allah, bahagia fitin wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.